Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Akang Heri TV ya. Kali ini kita mau unboxing touchscreen J2 Pro ya. Kebetulan baru datang dari JNE. Kita buka dulu. Ini saya beli kisaran 32.000 ya, sudah sama ongkos kirim. Ini handphone J2 Pro-nya yang udah kita pisahkan ya dari yang tadinya full set. Kita coba pasang. Kita tambahkan juga tinolnya.
kita presisikan ya. Penampakannya seperti ini ya. Di sini LCD-nya soket touch screen-nya nggak ada, tapi langsung di solder ya. Karena J2 Pro ini tadinya full set ya, jadi ini cuman khusus yang udah dipisahkan ya. Kalau yang belum dipisahkan, yang masih orisinil, ini nggak bisa ganti touchscreen-nya doang. Kita coba dulu, mudah-mudahan bagus. Alhamdulillah ya, bisa jalan, tapi kita coba dulu. Alhamdulillah, untuk J2 Pro yang ganti touchscreen ini udah bagus ya touchscreennya, tinggal prosesi pengeleman. Terlebih dahulu kita bersihkan dulu ya. Bersihkan dulu yang bekas lem yang dulu. Ini saya ingatkan kembali ya, ini untuk LCD yang udah dipisahkan ya, karena J2 Pro ini dari pabriknya itu LCD touchscreen ya, full set. Jadi kalau ini udah dipisahkan,
tapi saya tidak belum sempat videoin yang saya lagi misah misah LCD touchscreennya. Ini fungsinya dibersihkan, ini fungsinya buat biar tidak ini ya, tidak terlalu tinggi LCD-nya. Soalnya LCD di Samsung biasanya kalau nggak rapi biasanya ini cahayanya keluar. Jadi kita perlu membersihkan terlebih dahulu lem yang bekasnya ya. Tambahkan lem. Saya pakai T7000 di sini. Ini untuk yang pemula ya. Kalau yang udah senior, mohon maaf. Ini saya cuman berbagi ilmu saja. Di agama saya diajarkan sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi nggak ada salahnya kalau masalah rezeki udah ada yang nentuin, udah ada yang ngatur, insya Allah. Dan banyak-banyak ya lemnya ya. Sini harusnya ada sensor back ya, kembali. Tapi sengaja ini nggak pakai sensor, yang punyanya katanya emang dari yang dulunya nggak ada, nggak bisa kembali ya. Saya udah bilangin juga, yang punyanya juga nggak apa-apa katanya. Nah, ini prosesnya ya. Kita tambahkan luru karet sebelah sini. Karena durasinya agak panjang, jadi sekian dulu ya. Ganti touchscreen C2 Pro. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Yang udah senior saya minta maaf juga, bukan ini, saya cuman berbagi ya, berbagi ilmu. Untuk yang belum paham mengganti touchscreen C2 Pro, cukup sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.